Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Rizal Ismail. Baik, hari ini kita akan teruskan pengajaran kita pada hari ini untuk Bahasa Melayu. Okey, sebelum tu, apa khabar semuanya? Saya doakan semuanya dalam keadaan sihat. Yang mungkin ada yang kurang sihat, boleh cepat-cepat makan ubat. Kalau ada yang belum makan tengah hari, boleh makan dulu. Lepas tu tengok video ni. Okey, sebelum kita mulakan video dan pengajaran kita pada hari ini, jom kita saksikan dulu video yang saya sediakan ni. Jom. Tok Dalang bekerja di zoo negara. Terdapat banyak binatang di zoo seperti Pak Belang ini. Oh ya, Pak Belang juga menjadi lambang kebanggaan kereta Proton Saga keluaran negara kita. Ha, kawan-kawan, saya mahu mencari kata nama khas. Kamu tahu tentang kata nama khas? Tak tahu! Murid-murid, kita dah tengok tadi video yang ada perkataan kata nama khas. Baik, hari ini kita akan belajar untuk pengajaran Bahasa Melayu, Tatabahasa, tajuk kata nama khas. Kita tengok dulu, apa maksud kata nama khas? Kata nama khas ni merujuk pada panggilan atau sebutan bagi manusia, haiwan, tumbuhan, tempat dan benda secara khusus. Ingat ya, secara khusus. Huruf pertama kata nama khas ditulis dengan huruf besar. Baik, kita tengok contoh satu persatu. Contoh permulaan ayat, si comel suka makan ikan goreng. S huruf besar, si huruf besar. Kata nama khas. Jika kata nama khas tu di pertengahan ayat, contoh, ayah memandu kereta jenama Proton Saga. P huruf besar dan S huruf besar. Seterusnya, kata nama khas ni terbahagi kepada dua, sama juga dengan kata nama am, kata nama khas hidup dan kata nama khas tak hidup. Kata nama khas hidup terbahagi kepada dua, iaitu manusia dan bukan manusia. Kata nama khas tak hidup ada dua, institusi dan bukan institusi. Kita tengok satu persatu. Kata nama khas hidup. Baik, yang pertama manusia, bukan manusia. Okey, contoh manusia, Alif Syukri. A huruf besar, S huruf besar. Inspektor Azman. I huruf besar, A huruf besar. Dr. Harlina. D huruf besar, H huruf besar. Cikgu Musa. C huruf besar, M huruf besar. Profesor Siti Hajar. P huruf besar, S huruf besar, H huruf besar. Raja Ismail. R huruf besar dan I huruf besar. Sama juga dengan bukan haiwan. Cara ejaan, ejaannya mesti bermula dengan huruf besar. Okey, contoh bukan manusia, haiwan, badak tapir, harimau kumbang, si jalak. Si jalak ni kita khusus untuk apa dia? Ayam jantan, betul. Okey, tumbuhan, bunga raya putih, durian Belanda, nangka madu. Baik, contoh untuk makhluk gaib, Azazil, puteri bunian, nenek kebayan. Nah, kalau kamu lihat, semua bermula dengan huruf besar. Okey, itu adalah kata nama khas. Baik, seterusnya kata nama khas tak hidup, ya, ada dua, iaitu institusi dan bukan institusi. Contoh bagi institusi, badan kehakiman. Badan kehakiman, agensi dadah kebangsaan, Dewan Rakyat, maktab perguruan. Contoh ayat, Abang Zali belajar di maktab perguruan Bangi. Baik, kata nama khas adalah maktab perguru perguruan. Okey, Zali kata nama khas ke tak? Okey, kata nama khas juga. Ya, bermula dengan huruf besar ya, sebab nama orang. Okey, bukan institusi, Proton Perdana, Cap Moho Diraja, Keris Majapahit, Samsung, ya, jenama, Canon juga jenama. Semua bermula dengan huruf besar. Baik, contoh ayat, Malaysia adalah pengeluar kereta Proton Perdana. P huruf besar, P huruf besar untuk perkataan Proton Perdana, kata nama khas
tak hidup ya, atau benda. Baik, kita terus pergi pada kata nama khas manusia. Kita tengok semula ya, contoh Cikgu Salmah, Zaki dan Aiman, Inspektor Haikal, semua bermula dengan huruf besar ya. Okey, contoh ayat, Cikgu Salmah seorang guru yang tegas. Cikgu Salmah, C huruf besar dan S huruf besar. Okey, nombor dua, Zaki dan Aiman mengayuh basikal. Okey, Z huruf besar, A huruf besar, sebab nama adalah kata nama khas. Okey, kata nama khas bagi haiwan, contoh sang bedal, si tompok, si jalak, pak belang, si murai. Baik, contoh ayat yang saya bagi di sini, si jalak masuk ke dalam reban. Okey, mesti bermula dengan huruf besar, S huruf besar dan J huruf besar. Baik, contoh kata nama khas tumbuhan, bunga matahari, limau mandarin, kelapa pandan. Contoh ayat, limau mandarin itu sangat manis. Okey, apa kata nama khas dia? Okey, bagus. Limau mandarin. Okey, kata nama khas. Jadi kita mulakan dengan tulis L huruf besar dan M huruf besar. Okey, kita teruskan dengan kata nama khas benda. Contoh, proton wira, pingat emas, Myvi, Honda. Proton wira untuk kereta, ya, pingat emas benda, Myvi kereta, Honda pun jenama kereta. Okey, contoh ayat, kakak membeli kereta jenama Honda. H mesti ditulis dengan huruf besar. Contoh bagi kata nama khas tempat, SK Taman Sri Andalas, Menara Kuala Lumpur, Restoran Kampung. Okey, contoh ayat yang saya berikan di sini, saya ialah murid Sekolah Kebangsaan ataupun SK Taman Sri Andalas. S huruf besar, T huruf besar, S huruf besar dan A huruf besar. Seterusnya kita tengok antara ayat bagi kata nama khas ya. Contoh ayat yang pertama, guru besar menyampaikan hadiah di pentas. Kalau kamu lihat ya, seperti biasa kata nama khas masih bermula dengan huruf besar, G huruf besar, B huruf besar. Baik, nombor dua, Hari Malaysia akan disambut pada setiap tahun. H huruf besar dan M juga huruf besar. Si bedal ialah haiwan yang buas. S huruf besar dan B juga huruf besar. Nombor empat, Siti membeli nangka madu di pasar. S huruf besar, Siti sebab nama orang, kata nama khas. Nangka madu, N huruf besar, M pun huruf besar, kata nama khas bagi buah. Baik, seterusnya nombor lima, ibu menyiram bunga matahari di halaman rumah. Okey, apa kata nama khas dia? Okey, saya dah gariskan, bunga matahari. Okey, B huruf besar dan M huruf besar. Okey, jadi apa yang penting untuk kata nama khas ni, ya, kamu mesti ingat perlu ditulis dengan huruf besar. Sebagai kesimpulannya, kata nama khas ni, ya, kita merujuk pada panggilan atau sebutan bagi manusia, haiwan, tempat, tumbuhan, benda secara khusus. Ya, di mana cara penulisan bagi kata nama khas ni mesti ditulis dengan huruf besar. Huruf pertama kata nama khas ditulis dengan huruf besar, sebagaimana contoh yang saya berikan tadi, si comel dan juga proton saka. Jadi saya harapkan kamu semua faham ya, apa maksud ataupun apa yang dimaksudkan dengan kata nama khas. Baik, alhamdulillah dah pun selesai untuk penerangan saya bagi tajuk kata nama khas untuk Bahasa Melayu tahun 3 ya. Jadi saya harapkan kamu semua faham ya, dengan penjelasan bagi tajuk kita pada hari ini, kata nama khas. Jangan lupa untuk siapkan kerja rumah ya, sentiasa ulang kaji, jaga SOP, jaga kesihatan. Saya doakan semuanya berada dalam keadaan baik-baik bersama keluarga. InsyaAllah jumpa lagi untuk pengajaran yang akan datang bersama saya, Cikgu Rizal Ismail. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okay, bye.